Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine and healthy. Hari ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 1, pembelajaran 1. Are you ready? Yes, we are ready. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar membaca. Ayo membaca. Di sini Ustazah memiliki sebuah gambar, yaitu ada si Udin yang sedang mengunjungi neneknya bersama Ejo dan Benny. Yuk kita membaca. Hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Ejo dan Benny. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar matahari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Wah, siapa yang di sini pernah menginap di rumah neneknya? Pasti kalian sangat senang ya. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Siapa yang di sini suka bernyanyi? Angkat tangannya. Nah, di sini Ustazah akan mengajak bernyanyi dengan judul Matahari Terbenam. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Setelah kita bernyanyi, kita akan belajar sila kelima. Di sini sila kelima, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali, gambar padi dan kapas. Jadi, sila kelima simbolnya padi dan kapas. Lalu, bagaimana dengan bunyinya ya? Ada yang tahu bunyi sila kelima? Ya, benar sekali, bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Ustazah ulangi sekali lagi ya, Persatuan Indonesia. Nah, ternyata di sini Ustazah juga mempunyai sebuah lagu. Yuk kita bernyanyi dan dengarkan bersama-sama. Ayo bernyanyi dengan judul Pemandangan Ciptaan Ate Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu tadi semua materi yang ada di tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Ingat pesan Ustazah, pray on time, remember to recite Holy Quran, remember to obey your parent, remember to study hard, and always take care. See you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.